gandrung, tiket satu. Ayo bes. Tiket satu. Ini mau nggak ada barang, kayaknya gratis. Ada ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Balik maning, blipir maning, ketemu maning karo channel wong semprawut maning ya lur. Pokoknya maning. Selalu tak dongakna buat para temen sahabat kabeh. Semoga dinagie mangane lawe enak lur. Semoga dinagie juga sehat-sehat kabeh. Dan semoga dina kiye maning juga ana rezeki yang lancar ya. Pokoknya tak adung anak kabeh ben kehidupannya panjenengan kabeh iki sukses kaya kowe lur. Pak Arianto Diamond yang baru masuk terminal Grogol. Tumben banget ada apa Diamond Pak Arianto ini? Tidak seperti biasanya, apakah dia rolling, apakah dia menggantikan armada yang lagi trouble. Dewi Sri, tumben juga nih, siang-siang ya. Belum saatnya masuk, sudah masuk Dewi Sri. Biasanya habis maghrib Dewi Sri, tapi jam 5 sudah masuk ini Dewi Sri. Langsung Mbak Elur penumpangnya dari PO Haryanto ternyata ini menggantikan armada lasting teman-teman, berarti Len Jombang ya, Len Jombang menggantikan armada lasting. Waduh luar biasa nih rollingan PO Haryanto, selalu istimewa supaya penumpang tidak bosen kayak ngulur. Pokomen selalu di rolling. Apa karena lasting lagi pariwisata ya teman-teman? Ayo Mbak silakan masuk armada langsung mangkat iki Mbak. Orang kesuwen mangkal iki. Mulya Indah diberangkatkan teman-teman. Kemarin Mulya Indah disuruh mundur PO Haryanto ya. Sekarang Mulya Indah disuruh berangkat langsung sama PO Haryanto karena parkirannya dari PO Haryanto ini. Ayo Mulya Indah silakan cepat-cepat berangkat. PO Haryanto akan memasuki parkirannya. Pokoknya terminal Grogol kuwi wis rasa kesuwen mangkal, bakalnya diusir sama pemilik parkirannya lur ya. Karena terminalnya kecil, armada yang masuk gede-gede lur. Apalagi menjelang bulan puasa ini, para calon penumpangnya meledak. Dewi Sri ya, jam mangkal di sini Dewi Sri, ayo silakan diberangkatkan Dewi Sri. Langsung dimasukin ke PO Haryanto nih teman-teman. Waktunya keramas diberangkatkan. Anak Dewi Sri maning lur. Dewi Sri tuh benar loro guys, si awan wis mlebu loro ya. Masuk maning anak kupu-kupu ayu Wonosobo, ini juga tumben banget Wonosobo kupu-kupu ayu. Biasanya nanti maghrib baru masuk, ini jam 5 sudah masuk kupu-kupu ayu. Hari ini kejutan semua ya, PO-PO pada tumben
pada kasik-kasik melebu nih. Divari Mas, Divari lupa ya. Ayo yang mau ke Jombang, yang mau ke Pekalongan, yang mau ke Wonosobo, armada-armada dengan segala permacam tujuan sudah berada di Terminal Grogol. Yang mau naik kupu-kupu Ayu, Wonosobo. Dan kondisi terkini Terminal Grogol. Tak deketin lagi nih armada dari Diamond Pewaryanto. Keren juga lor, ganteng juga nih armada nih, kayak aku baru ketemu ini ya. Ini Diamond tuh dulunya tuh nickname-nya apa ya? Yang tahu tolong di kolom komentar ya teman-teman. Kayak pernah inget tuh apa gitu, tapi susah nyebutin lor. Jadi yang tahu tolong di kolom komentar saja teman-teman. Lampu nih mantep ya Pol. Aksesorisnya juga sudah banyak banget loh, ini armada bener-bener luar biasa ini. Melebihi dari lastik. Lampunya sudah custom semua loh, lampu custom strobo bertumpuk-tumpuk, atas juga ada. Aksesoris boneka juga sudah lengkap, ada yang gede ada yang cilik. Nilai aslinya mana? Tolong di kolom komentar yang ngerti. Tapi hari ini dia ngisi ke Jombang, Grogol Jombang. Telusuri bagian samping, bagian belakang nih teman-teman. Apakah ada kepetnya apa gimana nih? Ternyata ada kepetnya lho, rapat tulisannya. Tulisannya pesona gadis kicap. Sekali goyang dapat uang. Iki lor tulisannya di bahasa dewe diartikan sendiri ya. Pesona gadis kicat. Sedikit goyang uang banyak kayak kelor jari. Luar biasa. Ada Blulin, Blulin juga masuk Terminal Grogol teman-teman. Yang mau ke Solo, Wonogiri, Solo 3, Blulin tersedia. Langsung diberangkatkan nih Blulin. Dan kondisi terkini Terminal Grogol, waduh ini penumpang-penumpang dari apa ini, rame banget. Orang mangkat-mangkat ini armadanya Vimen ini. Ganteng ya Pol ya,
Ini armada baru aku temuin nih teman-teman, terbaru di Terminal Grogol. Kupu-kupu Ayu, Sinar Jaya, Wonosobo, Pekalongan. Akhirnya diberangkatkan Diamond dari Beo Haryanto. Semoga selamat sampai tujuan. Dikasih lampu dim sama sang driver teman-teman, luar biasa. Langsung disusul armada dari Sinar Jaya. Orang apa kok orang kepenak, pokoknya yakin Sinar Jaya. Wonosobo teman-teman ternyata. Dan ini armada dari Sinar Jaya luar biasa. Ini Wonogirian, waduh mantap nih Wonogirian. Ada dua berarti Sinar Jaya.